Pelatih futsal tim nasional Indonesia Hasyim Zadeh memilih untuk meninggalkan tim nasional futsal Indonesia. Akankah dirinya dipanggil untuk melatih tim nasional futsal Iran yang merupakan asal negaranya? Berikut fakta menariknya. Sama seperti pelatih sebelumnya yang berasal dari Jepang, yaitu Kensuke Takahashi, dirinya juga memilih untuk meninggalkan tim nasional Indonesia karena dipanggil negaranya untuk melatih tim nasional Jepang U20 pada saat itu. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Coach Hasyim Zadeh mengucapkan salam perpisahan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada para pemain tim nasional futsal Indonesia. Terima kasih kepada Federasi Futsal Indonesia untuk 1 tahun melatih tim ini, serta rekan-rekan jujur saya, pemain, dan orang-orang Indonesia yang sangat baik selama ini. Selama ini, saya melakukan yang terbaik untuk Timnas Futsal Indonesia, runner-up SEA Games, dan AFF. Kami berhasil lolos babak penyisihan grup untuk pertama kalinya di kejuaraan AFC. Kami juga naik dari peringkat 11 ke peringkat 6 di Asia dan memiliki peluang besar untuk ikut Piala Dunia 2024. Saya berharap kemajuan ini akan terus berlanjut untuk futsal Indonesia, dan saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, ujar Coach Hasyim Zadeh di akun Instagram resminya.